Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, berita untuk malam ini. Dan berita malam ini berjudul Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Semua katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Semua 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam dunia yang penuh dengan perubahan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah menjanjikan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. Sehingga segala pengharapan, segala kepengharapan yang kekal yang kami miliki tidak mungkin digoncangkan berdasarkan janji-Mu ini. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami dan malam ini membuka hati kami masing-masing sehingga kami boleh sekali lagi diteguhkan imannya, boleh lebih mengerti siapakah juru selamat kami, Tuhan dan pengantara satu-satunya di tengah-tengah manusia dan Tuhan Allah. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini, berkatilah dia yang lemah, yang memerlukan kekuatan surgawi, memerlukan kesehatan, memerlukan suara yang cukup. Kiranya Tuhan menambah anugerah kepada hamba-Mu yang hina ini. Demi nama Yesus Kristus, kami mengikat setan dan mengeluarkan dia keluar dari ruangan ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja melalui firman-Mu yang hidup untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk boleh menerima berkat Tuhan dan boleh mengalami segala keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami, yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara semua bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita berkata kepada kita, dunia ini adalah dunia yang berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dunia tidak pernah tidak berubah. Dunia terus berubah. Tetapi di dalam dunia yang berubah ini adalah Tuhan yang memberikan kekuatan yang tidak berubah untuk merubah manusia yang di tengah-tengah dunia yang perubahan ini. Di dalam perubahan dunia ini tetap kita lihat ada beberapa hal yang tidak berubah yang menakutkan kita. Ketiga hal yang tidak berubah terus menerus mengancami hidup manusia dari zaman dahulu kala sampai zaman modern. Hal apakah yang berubah? Rambut berubah, pakaian berubah, sistem politik berubah, sistem pendidikan berubah, pemerintahan berubah, masyarakat berubah, semua berubah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak pernah berubah, yang menurut kitab suci itu yang mematikan kita. Pertama, dosa tidak pernah berubah. Orang dulu berdosa, orang sekarang tetap berdosa. Orang dulu berzina, orang modern tetap berzina. Orang dulu bohong, orang modern tetap bohong. Orang yang tidak berpendidikan
mereka di tempat yang pelosok-pelosok, mereka menipu di tempat masyarakat yang maju pendidikan, tetap menipu. Saudara-saudara, dosa tidak pernah berubah. Di mana saja ada manusia, di situ manusia berbuat dosa. Nah, manusia berbuat dosa, bedanya dulu berbuat dosa dengan takut-takut, tapi sekarang berbuat dosa dengan terang-terangan. Dulu berbuat dosa dengan malu-malu, sekarang berbuat dosa dengan gengsi dan kuat sekali. Saudara-saudara, dosa tidak pernah berubah. Orang dulu iri hati, orang sekarang tetap iri hati. Orang dulu memfitnah, orang sekarang juga memfitnah. Orang dulu berselingkuh, orang sekarang juga berselingkuh. Dosa tidak pernah berubah. Mungkinkah masyarakat mengalami perubahan hanya karena ekonomi menjadi lebih baik? Tidak. Mungkinkah manusia moral menjadi lebih baik karena pendidikan lebih tinggi? Tidak. Orang dulu korupsi, orang sekarang tetap korupsi. Orang dulu berpura-pura, orang sekarang tetap munafik. Yesus Kristus pada waktu di dalam dunia, dia memarahin pemimpin-pemimpin agama dengan berkata, cilakalah engkau, hei orang Farisi yang pura-pura. Engkau pemimpin-pemimpin agama yang munafik. Karena engkau mempunyai hati di dalam yang jauh dari Tuhan, tapi di luar kelihatan dekat sekali dengan Tuhan. Engkau adalah menipu, menipu Tuhanmu, menipu dirimu, menipu sesamamu. Saudara-saudara, dosa tidak pernah berubah. Dari beribu-ribu tahun yang lalu, dosa merajalela di dalam hati manusia. Sampai pada zaman modern, zaman postmodern, dosa tetap merajalela di dalam hati manusia. Di manakah ada masyarakat yang tidak berdosa? Di manakah ada pemerintah yang 100% bersih? Di manakah ada negara yang tidak ada penjara? Saudara-saudara, adanya penjara di Amerika, di Rusia, di Hungaria, di Jerman, di Inggris, di Perancis, di Tiongkok, di Indonesia, di Jepang, di Taiwan. Ini membuktikan tidak beda bangsa, tidak beda suku, tidak beda wilayah. Karena Alkitab berkata, seluruh dunia sudah berbuat dosa. Seluruh umat manusia sudah berbuat dosa dan mengulangi kemuliaan daripada Allah. Oh, saudara-saudara sekalian, dosa adalah hal yang keji, hal yang fasik, hal yang menyedihkan Tuhan. Dosa adalah hal yang mendukakan Roh Kudus, yang mendukakan isi hati Tuhan. Dan Tuhan berkata daripada Roma fase pertama bahwa orang kafir berdosa. Roma fase kedua, orang Yahudi juga berdosa. Roma fase ketiga, sekalian orang manusia semua berdosa. Tidak terkecuali. Tidak ada satu bangsa yang tidak berdosa. Tidak ada satu lapisan masyarakat yang tidak berdosa. Tidak ada satu orang yang tidak berdosa. Dari presiden sampai perampok, semua berdosa. Dari raja sampai rakyat jelata, semua berdosa. Dari profesor sampai tukang copet, semua berdosa. Di hadapan Tuhan, tidak ada satu orang yang benar. Tidak ada satu orang yang suci. Tidak ada satu orang yang mutlak sempurna. Alkitab berkata, Tuhan melihat dari surga ke atas bumi ini, dia mau cari, adakah yang mencari Tuhan? Jawabannya adalah, seorang pun tidak ada. Tuhan dari surga melihat ke bumi, adakah orang yang melakukan kebajikan? Jawabannya adalah, seorang pun tidak ada. Bukan saja demikian, akhirnya mengatakan, Tuhan melihat dari surga ke bumi, adakah orang yang mengenal kebenaran? Jawaban tetap sama, seorang pun tidak ada. Karena semua sudah berbuat dosa,
Semua sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Itu semua manusia harus dibuang. Manusia harus dihakimi. Manusia harus dihukum oleh Tuhan. Karena kita semua sudah berbuat dosa, maka Tuhan akan mempersiapkan neraka bagi mereka yang tidak mau bertobat, bagi mereka yang tidak mau meninggalkan dosa. Mereka menuju ke kebinasaan. Masih ingatkah tema kita yang paling besar di dalam seluruh kabin adalah bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan kita masuk ke neraka. Tuhan mau kita berbalik kepada Dia dan kembali mencari Tuhan, menghadapi Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan yang disediakan bagi kita. Itu sebab saudara-saudara, kita berkata kepada kita, dosa ada jalan keluarnya. Bukan gang buntu, bukan tidak ada pengharapan. Karena jalan keluar dari dosa sudah disediakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, yang menanggung dosa, yang dipaku di atas kayu salib, yang menderita sengsara mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, inilah hal yang pertama yang tidak pernah berubah, ya, dosa tidak pernah berubah. Hal kedua, apa yang tidak berubah di dalam sejarah manusia? Sengsara tidak pernah berubah. Orang dulu menangis, orang sekarang juga menangis. Orang dulu sedih, orang sekarang sudah sedih. Orang dulu patah hati, orang sekarang juga patah hati. Dari zaman ke zaman, sengsara tidak pernah kurang. Sengsara tidak pernah hilang. Sengsara tidak pernah lenyap dari masyarakat manusia. Orang miskin kira kalau sudah kaya, enak, tidak ada sengsara. Tapi orang kaya juga banyak yang membunuh diri. Orang kaya banyak yang minum pil, tidak bisa tidur karena mereka depresi. Orang kaya menerima kesusahan, kesusahan yang tidak dimengerti oleh orang miskin. Orang miskin mempunyai kesusahan, kesusahan yang tidak dimengerti oleh orang kaya. Laki-laki ada penderitaan sengsara laki-laki. Perempuan ada sengsara penderitaan perempuan. Orang dewasa ada penderitaan orang-orang dewasa. Anak-anak kecil ada kesengsaraan bagi anak-anak kecil. Orang lapisan atas, orang lapisan bawah, semua menderita. Saudara-saudara, banyak manusia hidup di dalam paranoia yang menganggap diri korban dari orang lain. Selalu merasakan orang lain yang merugikan dia. Selalu merasa dia perlu dimengerti oleh banyak orang. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk dimengerti, tapi Dia datang untuk mengerti kesusahan manusia. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi Dia mengatakan, Anak Manusia datang untuk melayani. Itu sebab tidak ada semacam kesengsaraan, penderitaan yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada semacam air mata yang Tuhan tidak bisa hapus. Tidak ada semacam orang yang sakit hati tidak mungkin disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang bermata, semua bertetesan air mata. Orang yang mempunyai hati, semua pernah susah di dalam hati. Orang yang bernapas, semua pernah mengeluh dan melepaskan napas kesedihan. Karena manusia berada di dunia ini, dan di dalam ayat pasal 14 ayat pertama berkata, manusia dilahirkan oleh perempuan, hari-harinya cuma sedikit, tapi kesusahannya itu banyak. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak keturunan Adam. Kita adalah descendant of our ancestor. Dan Alkitab berkata kepada kita, semua orang di dalam dunia ini ada sengsara. Semua orang ada air mata, ada pengeluhan, ada kepahitan, ada kepicikan. Kita mengalami kemiskinan,
kita mengalami tidak dimengerti, kita mengalami tersendiri, kita mengalami patah hati, kita mengalami segala kesusahan. Namun demikian Alkitab berkata berkita, yang paling susah bukan engkau, yang paling susah bukan saya, yang paling menderita adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Pada waktu dia turun dari surga masuk ke dalam dunia, Kitab Suci mengatakan Yesus adalah anak sengsara. Dia adalah manusia penderitaan, the son of the sorrows, the man of griefs. Yesus Kristus menderita sengsara, kepahitan lebih besar dari siapapun di dalam dunia ini. Siapakah yang lahir di kandang binatang? Siapakah yang mati di paku? Siapakah yang lahir harus mencium bau-bau kotoran binatang? Siapakah yang tubuhnya dikoyak-koyak, dipecut, darah, daging semua menjadi pecah, dan dipaku di atas kayu salib di Golgota menanggung dosa kita? Saudara-saudara, bukan saja badannya penuh dengan kesengsaraan-kesengsaraan yang menakutkan, jiwanya, batinnya menderita sengsara yang tidak seorang pun bisa mengerti apa yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Alkitab berkata dia menangis minta Tuhan yang patut melepaskan dia dari kamar kematian. Tapi Yesus bukan minta supaya tidak usah mati. Yesus sungguh-sungguh rela mati, maka dia datang ke dalam dunia. Dia mau mati, maka dia berinkarnasi. Dia sengaja mau mati, maka dia turun ke dalam dunia. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 14, saudara-saudaranya, anak-anak mempunyai tubuh yang berdaging dan darah, maka anak Allah juga menjadi daging dan darah, supaya boleh melalui kematian dia menghancurkan penguasa maut, yaitu iblis. Apa artinya? Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia sengaja bersalut dengan daging dan darah. Jika Yesus adalah Allah, dia tidak berdaging dan tidak berdarah. Jika Yesus adalah manusia, dia harus berdaging dan berdarah. Ini artinya inkarnasi. Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Allah menyatakan diri di dalam daging dan darah. Dan Yesus masuk ke dalam tubuh yang berdaging dan berdarah. Bayangkan Allah yang tidak terbatas, yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, sendiri masuk ke dalam tubuh hanya berapa puluh kilo saja, diikat, dibatas di dalam tubuh manusia seperti engkau dan saya. Dan dia mengalami segala kesulitan, dia mengalami segala kepicikan, dia mengalami segala kemiskinan, dia mengalami segala sengsara penderitaan. Karena apa? Karena dia ingin sama seperti engkau dan saya, supaya Yesus boleh menyatakan dia mau mengerti segala sesuatu yang dialami oleh kita. Apakah Yesus kalau tidak datang ke dunia, dia tidak bisa mengerti kesulitan kita? Saya percaya Allah yang Maha Kuasa sanggup mengerti segala sesuatu. Kalau demikian, mengapa dia harus masuk ke dalam tubuh dan darah ini? Karena dia mau kita tahu bahwa dia ingin kita mengetahui bahwa dia mau sama seperti kita. Pada waktu kita melihat Yesus dalam sejarah, mempunyai tubuh, mempunyai daging, mempunyai darah, kita mengerti dia rela identikkan diri kita dengan dia. Dia mau bersama dengan kita. Karena apa? Karena cinta engkau, cinta saya. Yesus rela menderita, rela menanggung segala kesulitan seperti manusia yang lain, sehingga tidak ada seorang boleh berkata, aku tidak dimengerti, Tuhan tidak tahu kesulitan aku.
Saudara-saudara, Tuhan sangat mengerti kesulitanmu. Tuhan sangat mengerti tangisan, kesedihanmu, penderitaanmu, kemiskinanmu, penyakitmu, kepicikanmu, karena Dia sendiri pernah datang ke dalam dunia. Anak Allah yang kekal pernah dilahirkan sebagai seorang bayi. Anak Allah yang kekal umur 8 hari mulai mengalirkan darah pada waktu Dia disunat. Anak Allah yang di surga turun ke dalam dunia menjadi anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, dan akhirnya Dia ditangkap, Dia dipukuli, Dia dipecut, Dia dilukai, dan Dia dipaku. Kedua tangan, kedua kaki ditusuk oleh paku yang panjang ke dalam kayu, dan Dia berteriak, "My God, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pertanyaan ini bukan perlu dijawab oleh Tuhan Allah. Hari itu Yesus mengatakan kalimat ini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Hari itu Dia menanya. Allah tidak jawab. Surga tidak terbuka. Allah tidak bersuara, "Mengapa aku meninggalkan engkau?" Malaikat tidak menjawab. Tidak ada menjawab. Saya mau tanya, kenapa pertanyaan itu tidak dijawab oleh Allah? Karena pertanyaan itu jawaban tidak boleh dari Allah. Pertanyaan itu jawaban harus daripada engkau dan saya yang dosanya ditanggung oleh Dia. "My God, my God, why hast thou forsaken me?" Mestinya saya menjawab, "Oh Tuhan Yesus, Allah Bapa meninggalkan engkau justru karena engkau mengganti saya. Engkau menanggung dosa saya. Maka kemarahan Allah ditimpakan kepadamu, baru pengampunan Tuhan bisa disalurkan kepadaku." 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, di dalam tubuh Dia sendiri Dia dipaku di atas kayu salib. Di dalam tubuh Dia sendiri Dia dipaku di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk dihakimi oleh Tuhan Allah. Di dalam Roma pasal 8 berkata, di dalam tubuh yang bersifat dosa itu Yesus Kristus dijatuhkan hukuman dari Taurat. Saudara-saudara, sehingga di situ Dia ditetapkan harus mati mengganti engkau dan saya. Di dalam Yesaya 53 ayat ke-6 dikatakan, kita semua seperti domba yang sudah jalan tersesat, tapi Tuhan menaruh dosa kita semua berada di dalam tubuh Dia yang mengganti kita. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 dikatakan, Allah menaruh segala beban dosa yang berat dan berkita untuk menekan Dia di atas kayu salib. Di dalam Mazmur pasal 2 berkata, tangannya, kakinya ditusuk. Dan terjadi juga di dalam Injil Matius, Yesus ditusuk tangan kaki di atas Golgota. Mengapa? Karena Dia mengganti engkau, nembangkan menggantikan saya. Biarlah hati kita tertarik, kita kembali ke Golgota dan kita melihat siapakah Yesus Kristus. Dia yang menjadi pengganti, Dia menjadi pengantara, Dia yang mengganti tempat engkau dan saya. Seharusnya saya yang mati, seharusnya engkau yang mati, seharusnya kita yang harus menerima segala sengsara hukuman. Tetapi Yesaya berkata, karena bilurnya kita boleh disembuhkan, karena hukumannya kita diberikan sejahtera. Semua kesulitan-kesulitan yang harus ditanggung oleh kita sudah dialihkan Tuhan Allah ke atas Golgota,
kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus menanggung dosa manusia, memikul segala sengsara manusia, dan menerima segala sengsara manusia untuk menjadi pengganti engkau dan saya. Hal ini memang tidak berubah. Sengsara tidak berubah. Dan sengsara tidak mungkin ditanggung oleh manusia sendiri. Mengapa ada orang membunuh diri? Mengapa ada orang yang sakit gila? Mengapa banyak orang yang minum obat karena depresi? Karena mereka tahu mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menanggung kesengsaraan-kesengsaraan yang timpa kepada mereka. Itu sebab dalam Alkitab berkata kepadamu, hei orang yang berletih lesu, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan sejahtera kepadamu. Yang menangis, datang kepada Tuhan. Yang mengeluh, datang kepada Tuhan. Yang patah hati, datang kepada Tuhan. Yang ingin bunuh diri, datang kepada Tuhan. Yang depresi, datang kepada Tuhan. Engkau tidak mungkin mempunyai perlepasan yang sungguh-sungguh kecuali engkau mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dan membawa kita kembali mengingat Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Karena di bawah kolong langit tidak dikaruniakan nama yang lain supaya tidak boleh diselamatkan. Di antara manusia tidak ada manusia yang lain yang mempunyai kuasa menanggung kesulitan kita. Hanya di dalam Yesus Kristus solusi disiapkan. Hanya di dalam Yesus Kristus jalan keluar sudah diberikan oleh Tuhan Allah. Ini ada hal yang kedua yang tidak berubah. Pertama, dosa tidak pernah berubah. Kedua, sengsara tidak pernah berubah. Dan ketiga, kematian tidak pernah berubah. Saudara-saudara, manusia maju terus di dalam kedokteran. Manusia maju terus di dalam pendidikan. Manusia maju terus di dalam ilmu pengetahuan. Manusia maju terus di dalam teknologi, di dalam medis, di dalam segala cara pengobatan. Tetapi mungkinkah manusia menghilangkan kematian? Tidak mungkin. Karena apa? Alkitab berkata, sudah ditetapkan satu kali semua orang harus mati. Karena upah dosa adalah maut, dan setelah mati adalah penghakiman. Saudara-saudara sekalian, siapakah engkau? Jika engkau presiden, engkau bisa melarikan diri dari kematian? Tidak bisa. Jika engkau kepala polisi, engkau bisa melarikan diri dari kematian? Tidak bisa. Jika engkau konglomerat, engkau bisa melarikan diri dari kematian? Tidak bisa. Jika engkau profesor, engkau ilmuwan, tetap sama. Engkau dokter yang paling canggih pun tidak bisa melepaskan diri daripada kematian. Karena hukum yang dari Tuhan yang tetapkan orang berdosa harus satu kali mati. Kematian adalah upah dosa. Upah dosa adalah maut. Dan setelah kematian adalah datang penghakiman dari Tuhan. Bolehkah engkau dengan uang menyuap supaya kematian tidak datang kepadamu? Tidak mungkin. Bolehkah engkau dengan kuasa yang besar minta kematian tidak tiba kepada engkau? Tidak mungkin. Di Jerman ada seorang namanya Mr. Krupp. Krupp ada seorang yang kaya sekali. Dan dia ada seorang yang bikin senjata-senjata yang bermerek Krupp untuk membunuh orang di dalam peperangan. Tetapi orang ini sendiri adalah paling takut kematian. Mr. Krupp di dalam pabriknya menentukan satu dalil. Siapapun di dalam pabriknya, di dalam rumahnya, tidak diperbolehkan mengeluarkan kalimat mati. Jikalau siapa berani mengatakan kalimat mati, dia akan dipecat. Dan semua surat kabar, kalau istilah mati, disuruh coret dulu, baru dia baca. Dia paling takut mati. Dia tidak mau mati. Tetapi saudara-saudara, satu hari kawan istrinya yang terbaik tinggal di rumahnya satu malam, mati di rumahnya. Setelah
kawan istri yang paling akrab mati di satu kamar rumahnya. Harinya dia ketakutan luar biasa. Langsung rumah itu dijual murah, pindah lain tempat, tidak pernah mau kembali lagi karena dia orang yang paling takut mati. Namun demikian, dia membuat senjata untuk mematikan orang lain. Mr. Krupp yang paling takut mati ini, pada satu hari diberitahu oleh dokter, engkau dapat penyakit dan engkau harus mati. Setelah dia mendengar kalimat itu, dia ketakutan dan dia berkata kepada dokter, tolong dokter, sembuhkan saya. Carilah obat yang paling manjur, dari manapun, berapa mahal pun, kasih tahu saya akan bayar. Dokter bilang, penyakitmu ini tidak ada obatnya, dan engkau tidak mungkin tidak mati. Dia mulai menangis, dan dia berkata kepada dokter, saya mau memberikan 1 juta Deutschmark. Saya memberikan 1 juta Deutschmark. Uang Jerman, tolong perpanjang hidupku 10 tahun saja. Dokter mengatakan sangat menyesal. Saya harus sangat menyesal berkata kepadamu, memperpanjang 10 hari pun tidak mungkin. Apalagi 10 tahun, ajalmu sudah tiba. Engkau dalam beberapa hari ini harus mati karena engkau mempunyai penyakit yang keras sekali. Dia terus menangis. Dan beberapa hari kemudian, dia meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, saya bertanya dari dulu sampai sekarang, adakah orang yang bisa menghindarkan diri dari kematian? Alkitab Mazmur berkata, tidak ada orang yang bisa menghindarkan diri dari peperangan di dalam bergumul dengan maut. Pada satu hari, entah kapan, kepada engkau, kepada saya. Tadi pagi saya dari airport Singapura, saya lihat salah. Di situ tulis Terminal 2. Lalu mobil melepaskan saya di Terminal 2. Baru tahu baca salah. Terminal 2 ada terminal sampai di Jakarta. Bukan di Singapura. Di Singapura Terminal 1. Lalu sudah sampai Jakarta. Sampai di Jakarta, baru kapal terbang turun di Terminal 2. Wah, cilaka. Waktu sudah sangat mepet. Lalu saya dengan saudara Joseph Sakra coba jalan cepat. Dari Terminal 2 pergi ke Terminal 1. Ternyata jauhnya luar biasa. Saya kira mesti cepat supaya jangan ketinggalan akan kapal terbang. Berjalan sudah 3 menit. Saya rasa keringat keluar, jantung tidak kuat. Saya pertama kali merasa mungkin mati di tengah-tengah jalan. Karena dari kemarin pagi sampai kemarin malam, saya berkhotbah 4 kali. 2 kali di Jakarta, lalu terbang ke Singapura. Khotbah lagi 2 kali. Lalu malam jam 2 baru tidur. Jam 5.30 saya bangun. Jam 6 sudah berangkat ke airport. Kekuatan fisik sangat lemah. Waktu saya berjalan menuju ke Terminal 2, di tengah-tengah jalan, saya mendadak menjadi pelan. Dan saya minta Joseph Sakra, tidak bisa, kita tidak bisa cepat. Lalu akhirnya kita pergi kepada satu tempat, minta dikasih kursi roda untuk mendorong saya sampai kapal terbang. Dari kapal terbang sampai di Jakarta, turun lagi pakai kursi roda. Ku turun pindah Terminal 2 ke Terminal 1 dari Jakarta. Pindah pesawat dari Jakarta ke Pontianak. Dari Pontianak turun dengan mobil, lalu saya ke VIP room sebentar. Berhenti di situ, batuk tidak habis-habis. Saya tidak tahu malam ini bisa khotbah atau tidak. Tapi saya sudah janji sama Tuhan. Sejak 56 tahun setengah yang dahulu, waktu saya umur 17, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sampai mati pun, saya mau setia kepada-Mu. Saudara-saudara, dari
Pontianak, saya dipindahkan ke helikopter, lalu terbang ke Singkawang. Sampai di Singkawang, begitu masuk di kamar, saya tidak ada kekuatan buka jas, langsung tergeletak di atas tempat tidur. Saya tidak tahu malam ini saya mungkin berkhotbah atau tidak, karena sepanjang hari suara sama sekali tidak bisa keluar. Tapi puji Tuhan, begitu naik di mimbar, Tuhan kasih saya suara lagi. Saudara-saudara, saya bukan lagi anak muda, saya bukan lagi pemuda-pemudi. Saya umur 73 dan saya sudah mulai rasa hari tidak panjang. Di dalam dunia ini tidak lama, kita harus satu hari kembali kepada Tuhan. Saudara tahu tidak, hidupmu hanya satu kali. Tahu tidak, engkau lahir satu kali, engkau juga akan mati satu kali. Kapankah itu? Saya tidak tahu. Mungkin malam ini, mungkin 10 tahun lagi, saya tidak tahu. Tapi Alkitab berkata kepada kita, menurut penetapan, setiap orang mati satu kali. Dan setelah mati, datanglah penghakiman dari Tuhan. Itu sebab demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepada jangan main-main. Jangan hidup menipu diri. Jangan hidup menipu Tuhan. Jangan hidup menipu sesama manusia. Saya seumur hidup menjadi hamba Tuhan, saya mengetahui satu hal, setiap kalimat yang keluar dari mulut saya itu sungguh-sungguh saya katakan dengan jujur. Saya tidak mengatakan satu kalimat yang bohong. Saya tidak menggunakan satu kalimat yang memalukan nama Tuhan. Saya harus mengatakan dengan jujur, karena saya mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Hidup cuma satu kali, dan satu hari semua orang harus mati. Tidak peduli engkau raja, engkau konglomerat, engkau presiden, engkau lurah, engkau bupati, engkau gubernur, atau engkau kepala kampung, atau kepala RT RW, atau engkau pengemis, tukang copet, perampok, semua sama. Hidup hanya satu kali. Akhir hidup harus mati. Dan saya mau tanya, sesudah mati, kemanakah engkau? Bolehkah engkau bermain-main dengan Tuhan? Bolehkah engkau bermain-main dengan dirimu? Jangan menipu diri. Jangan menipu manusia. Jangan menipu Tuhan Allah. Karena Tuhan itu hidup adanya. Dan Tuhan berkata, semua orang pasti mati, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, kematian tidak usah ditakut. Kematian tidak usah kita tolak. Kita berani menghadapi. Selama 56 tahun ini, saya sudah berapa kali diumumkan harus dibunuh oleh orang agama lain. Berapa kali nama saya tercantum di dalam list yang akan dibunuh, nomor 2, satu kali nomor 3. Mereka begitu benci kepada saya. Tetapi saya tahu, saya sebelum waktu mati, tidak mungkin Tuhan menyerahkan hidupku. Amin. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak ada kematian bisa tiba kepadamu. Yang paling penting adalah engkau hidup, engkau mati untuk Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat ke 20. Biar di dalam hidupku maupun di dalam matiku, biarlah Kristus senantiasa dibesarkan melalui hidup dan matiku. Saudara-saudara, satu hari kita akan akhiri perjalanan di dalam dunia ini. Satu hari kita akan hembuskan nafas yang terakhir. Satu hari kita tidak lagi melihat matahari terbit, karena kita sudah terbenam, karena mata kita sudah tutup. Dan tutup mata, tutup usia, dan kita dari dunia ini harus menuju kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, bersedialah berjumpa dengan Tuhanmu. Prepare to meet your God.
Saudara-saudara, sudahkah engkau bersedia bertemu dengan Tuhan? Sudahkah engkau bersedia menghitung kira-kira di hadapan Tuhan? Tuhan akan menanya, aku memberikan engkau berapa puluh tahun, apa yang kau kerjakan? Aku memberikan engkau banyak ingatan, apa yang kau pakai untuk ingat? Aku memberikan engkau begitu banyak karunia, kau isi talenta itu dengan apa? Aku memberikan engkau kesehatan, engkau mengapa pakai kesehatanmu untuk berzina? Engkau mengapa pakai kesehatanmu untuk berjudi? Mengapa pakai kesehatanmu untuk minum air keras? Minum air-air yang minuman yang keras. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pertobatan. Hari ini adalah hari kembali kepada Tuhan. Hari ini adalah hari kita diselamatkan oleh Tuhan. Biar kita melihat di atas tiga hal ini, dosa tidak berubah, sengsara tidak berubah, kematian tidak berubah, dan kita yang berdosa, yang menderita, pasti mati. Di mana pengharapan kita? Alkitab berkata kepada kita, pengharapan kita datang dari surga, datang dari takhta Tuhan yang mengirim Yesus Kristus untuk menyelesaikan tiga hal ini. Dosa tidak berubah, tetapi Yesus tidak berubah untuk mencintai orang yang berdosa. Sengsara tidak berubah, Yesus mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kesengsaraan, melepaskan kita daripada belenggu kesengsaraan. Kematian tidak berubah, Yesus bangkit pula daripada kematian dan memberikan jaminan, barang siapa yang percaya kepada Dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya segera akan mengakhiri khotbah pada malam ini, dan saya mau tanya dari sedalam-dalamnya hati saya, sejujur-jujurnya jiwa saya, seikhlas-ikhlasnya roh saya, maukah engkau menjadi orang Kristen yang sejati? Maukah engkau bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan ketakutan kepada sengsara kematian, karena Kristus memberikan hidup yang kekal kepada engkau? Barang siapa yang malam ini engkau sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan, tolong saya tidak lagi menipu diri, saya tidak lagi menyembunyikan diri, saya tidak lagi melarikan diri dari Tuhan, saat ini juga saya datang kepada-Mu minta pengampunan dosa, menerima Yesus sebagai juru selamatku. Saudara-saudara, siapa yang berkata, malam ini saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku pribadi, saya tidak memanggil engkau maju, tapi saya minta engkau angkat tangan, menyatakan kejujuran engkau menjawab Yesus Kristus. Siapa yang berkata, malam ini saya minta Tuhan mengampuni dosaku, saya menjadi orang Kristen yang sejati? Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat angkat tangan saudara. Siapakah? Tuhan melihat tangan kita. Semua yang hari ini menerima Tuhan Yesus, yang mau bertobat, angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Saudara-saudara, siapa lagi berkata, saya juga menerima Tuhan, angkat tangan. Tuhan melihat tanganmu. Siapa lagi? Yang di atas, yang di podium, yang di bawah, yang duduk, yang berdiri, semua jujur di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Dia, angkat tangan. Siapa lagi? Adakah lagi? Tangan diturunkan. Mari kita semua berdiri dan kita masuk di dalam doa. Engkau boleh berdiri, maju ke depan bersama-sama. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Barang siapa yang saat ini mau bertobat, silakan berdiri dan maju ke depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
di dalam surga. Puji terima kasih. Dan saya minta Pendeta Lim Kohan pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di dalam kelemahan hamba-Mu yang setia, Engkau bekerja ajaib ya Tuhan. Engkau sudah beri kekuatan, kuasa rohani untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jujur dan setia. Kesadaran kami, kami orang berdosa. Kami orang penuh kesengsaraan. Kami sedang menuju kebinasaan. Tapi Kristus Yesus datang ke dalam dunia, mau menjadi manusia, mati untuk menggantikan dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu dikabarkan dan kami semua sudah meresponi firman-Mu. Kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima kami ya Tuhan. Ampuni sekali kami, sucikan hidup kami, pakailah kami bagi kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang sudah mendengarkan firman, kiranya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kuasa Injil mengubahkan hidup kami. Mulai hari ini kami lagi hidup dalam budakan dosa. Kami mau hidup bagi Tuhan. Sucikan hidup kami Tuhan. Lengkapi hidup kami untuk hidup selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu yang dinyatakan dalam ibadah kebangunan rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.